Setelah melakukan pelatihan, 50 reporter cilik media anak media Indonesia dari regional Jakarta kali ini berkunjung ke tempat kerja Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, untuk mewawancarainya. Tentu penasaran kan, apa saja yang ditanyakan para reporter cilik ini kepada Pak Jarod? Berikut ini liputannya. Ada yang sama sekali belum pernah ke balai kota? Kita katakan. Ada yang belum? Banyak. Bagaimana perasaan datang ke balai kota? Senang? Orangnya beragam, ya. Berasal dari beberapa budaya, suku, dan agama. Bagaimana cara Bapak menyatukan mereka dan mau mengikuti peraturan Pemprov DKI? Dicecar beberapa pertanyaan, orang nomor satu di DKI Jakarta saat ini pun bercerita tentang kehidupannya semasa kecil. Mulai dari cerita pernah berjualan es mambo, hingga memberikan contoh kepada reporter cilik untuk rajin belajar, dan tidak membiasakan mencontek. Meski begitu, Pak Jarod pun mengaku bangga dengan anak-anak Indonesia di era sekarang ini. Seperti para reptil ini misalnya, sejak dini sudah berminat serta berlatih untuk mahir mewawancarai dan menulis layaknya jurnalis kawakan. Bercerita mengenai pengalamannya memimpin Jakarta, Pak Jarod rupanya punya rahasia untuk dapat menyelesaikan semua target yang diembannya. Kerja keras, jujur, berani, serta tidak perlu takut jika memang benar. Pekerjaan gubernur itu tidak sulit. Ya, anak-anakku. Tidak ada pekerjaan yang sulit. Kalau kita mau, kita berusaha, ya, tidak ada pekerjaan yang sulit. Asalkan kita mau belajar, kita ada usaha, ya, kita punya niat yang baik, itu tidak ada pekerjaan yang sulit.